Kapolres Jawa Tengah menyampaikan terkait dengan posisi kasus aduan pelapor di Boyolali. Jadi ada seorang wanita yang mengadu di Boyolali yang kurang mendapatkan pelayanan oleh oknum anggota Polri di wilayah Boyolali. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, saya sebagai Kapolda minta maaf kepada pelapor atas tindakan anggota oknum kita yang kurang bertanggung jawab. Dan pelapor hari ini, kemarin, sudah saya perintahkan di Krimum untuk dilakukan pelayanan di tempat kita di SPKP. Kasusnya sudah ditangani dan akan kita tuntaskan secepat-cepatnya. Kemudian terkait dengan anggota, oknum anggota Polri di Polres Boyolali, hari ini juga saya perintahkan untuk dicopot, untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan etika profesi yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hari ini satu orang yang kita periksa, kemudian empat orang saksi sudah kita bawa ke sini yang nanti akan kita proses sesuai dengan jenjang kepangkatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Yang jelas perintah saya copot hari ini juga, dan hari ini kita serah terima. Oke, cukup? Mulai? Betul, itu ada, kita hubungannya kan terkait dengan pemeriksaan propam. Ada kode etik profesi Polri, ada disiplin anggota Polri, dan lain sebagainya. Yang jelas, dari komisi kode etik sudah kita bentuk, yang hari ini sudah meluncur ke sana, dan sudah dilakukan pemeriksaan sekarang juga. Oke, cukup ya? Ya, cukup. Ya, cukup ya?